alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa salam saya pelan-pelan? Karena memang ini sambutan yang luar biasa. Bekan rawuh langsung diapit. Baru datang pakai sorban baru. Begitu masuk gerbang langsung buka pintu. Saya saking bingungnya, jadi pas ke nenek selama kelima nanti pengantin wadon. Dan memang baru kali ini saya datang disambut semeriah demikian. Begitu melangkah masuk, lihat tengok kiri kanan di siradai. Tapi itulah merupakan sebuah semangat bahwa betul masyarakat kap lingkungan Tegal Buntu mencintai agama, tradisi, budaya ulama tidak dihilangkan. Karena zaman saniki sampun prihatin, orang bicara tradisi, budaya, agama semakin jauh. Maka insya Allah di tempat yang dicintai oleh Allah lingkungan ini akan terlahir anak-anak cucu sing soleh lan soleha. Mudah-mudahan kiai-kiai sepuhe diberikan umur sing barokah. Oleh karena pun itu manawi kula kabehan insya Allah selamat dunia maupun akhirat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَوَالَاهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدِي كُنْتُ شَفِيعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hadratul Mukarramin, mari para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, lingkungan Tegal Buntu, wis Tegal Buntu pisan. Manawi para kiai diberikan oleh Allah umur sing barokah. Kulane hapunten hampurane iki dodoke dedhuwuran. Padahal sing sepo-sepo dodoke nyesor kudu berarti sumul adab. Tapi kondisi yang mengharuskan demikian. Sambil menghormati panitia sing sampun nyediani kursi sareng meja. Mun boten didodoki mubazir. Padahal kulane kepegel lulus.
Tapi itulah dinamika, kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Yang paling mudah itu menilai orang yang di atas. Kenapa? Karena terlihat dari segala penjuru. Wong seneng dhuwur iku biasane kegodane kak. Wiwitan yang dhuwur di atas angin semakin besar. Apakah kiai bola kesetan kita? Akeh mak. Setan ini kekelasi kiai maning. Setan sing goda wong awam. Setan kalau setan sing goda ustaz. Maka jangan heran kalau tidak kuat iman, gampang tergelincir dan tergusur. Uga sing kula muliakan Bapak Kepala Kelurahan beserta jajaran RW RT termasuk juga DKM Masjid At-Taqwa. Nggih. Nggih. Kita kira. Juga tim koni Masjid Taklim Nurul Quran insyaallah. Barokah Al-Qur'an kula sedang ten insyaallah digampangaken manjing surgane Allah. Tak ketinggalan para qori yang telah menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, panitia penyelenggara juga pembawa acara yang berbahagia. Tak ketinggalan operator sound system tukang utak atik suara. Iki makhluk makhluk manfaat iki mak. Orang kudu dihormati masalah. Sentimen besemen di pateni bubar acara. Maka tolong panitia honor tukang sound system ditambahi. Benar tambahi bagi orang ya. Uga sing kula muliakan Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi yang berbahagia. Si pemiki atas izin kudrah irada kehendak Allah, kula sedanten bisa duduk di tempat yang mulia, masjid yang merupakan khairul bi'ad, sebaik-baiknya halaman, sebagus-bagusnya pengarangan di alam dunia adalah masjid. Seala-alanya pengarangan itu pasar. Wong sing berani pasar berarti doyan mancing pengarahan sing ala boleh. Maka ning pasar mah akeh fitnah. Ning pasar mah doyan belanja. Ning pasar mah iku akeh tukang hal sing bohong. Gosok ning masjid mulai yakin mengkoni akhirat dodong rakun ning surgane Allah. Amin. Tiada masuk di ceramah surga pikonanku. Dapat pada berak, balas torelok, berang lawan, baru tetang berwawan, dua akak dan surga wita, ini kencengilu. Bapak Ibu hadirin sing berbahagia, ulane hampura, rada telak niki sebenarnya sing gereja atas negeri, cuman makhluk arane bulan mulut. Penceramah belokan gratis eseran gitu. Jadi maka jangan heran bulan ini bulan barokah mang. Hampir tiap sipong awan bumi mang. Kalau hari Minggu duduk libur kulit nyakin padat. Malam Minggu acara pulang jam 3 tidur sebentar tak subuh istirahat jam 7 berangkat selesai di satu tempat sampai dohor tak dohor nyambung manis malam Senin nyambung manis terus berputar tak itu sebulan bulan ini hampir 70 tempat acara. Bisa dihitung menang. Cair cair sangat sedih. Maka ini merupakan sebuah indikasi, sebuah sinyal bahwa umat Islam semakin mencintai agama dibuktikan dengan macam-macam acara dilakukan. Apa inti dari perayaan Maulid Nabi? Merubah perilaku, akhlak sing bagus, merubah tingkah laku, mendapat aja sampai atur karo Allah. Ning masjid doyan, pengajian doyan, ning laki makin hormat, ning rabi makin eman, ning mertua nyangkin sayang, ning anak nyangkin memberikan contoh yang terbaik. Itu makna Maulid. Aja puluh dan setiap tahun dirayakan perwawuan terus bang. Iku desa kula ikut tegal kultu merata-rata.
jangan sampai ceramah agama dilakukan undang penceramah dari mana-mana, bahkan seingat pula Tegal Buntu iki wasilah Kang Sampon, Ustaz Sampon bisa rombalin beriki alhamdulillah ya. Pengaruh manggunda rombalin terus ada perubahan masjid iki panggilin Raja Bakun. Lah iku wis pagere bagus bab nang pendek ke luwe. Brisang bos. Rasane dibongkar taun. Kuwi pikine pendek ditambah maning kusen model lama. Maaf, dudu memanas. Mancing. Sing dosa sinten kalau tempat ibadah tidak ada perubahan, yang misi tidak ada perubahan. Kalau bicara struktur bangunan, berarti yang kaya yang berdosa. Tapi kalau isine kosong, Ustaz cerah kali nomor siji. Bangunan bagus, ini silakan. Pengajian kusi musiman. Apa kalau pengajian Riki Wester mingguan? Malam apa? jelas ngomong mah. Anu sing Senin sing ora bok lata berarti. Maka ada sekelompok orang yang mengatakan percuma kiai pengajian dilakukan, ceramah dilakukan. Kalau ternyata tidak ada perubahan, berarti itu sia-sia. Saya bilang siapa yang ngomong itu, ngajilah kemanfaatin sekesedek baik sih. Ceramahlah kemanfaatin, jengsaha pula ngomong itu dah. Jere kita si arang ceramah pasti ana manfaat. Senajan orang 100% Wismal bakal undang kiai ceramah si hadir langsung pinter moal. Timulah sini ke kiri. Badan mendodok di geneknya otak mikir kreditan motor. Premen arang lagi. Saya katakan pengajian ada hikmah, kumpul bersama ada makna, ceramah agama punya faedah, minimal ada perubahan. Gara-gara ceramah pengajian kebo Tegal Buntu kan lumayan insaf semu. Timur kekudungan, gelem kekudungan, ya wong waras belah. Modal. Jorok mancing pencet, jilem jodok di masjid merok elok. Jorok pepetian, jilem gopet, jilem buntu ketinggo dipaksa banget. Gue sore jadi soal, sing penting nanaka kemuludan, meringati kelahiran Kanjeng Nabi, insya Allah, iku sing bakal nekakaken barokah. Caranya peringatan, boleh bagaimanapun caranya, wong Tegal Buntu, arti dong paling kedepan kedepuk dong. Yo, entah selawatan hadroh. Orang jadi soal anak kadang-kadang ustaz sing sok fanatik anak utama. Apa sih hadroh di masjid itu? Haram. Jadi kita wis bisi asal bocah yang gelem muludan seneng akan be prosesnya kan bertahap step by step. Nah ngaji jorpak kudokoni kembang kaya itu mikir gerade emosi pula. Maaf ini ceramah foto kita seka sebeda. Dokoni arane awang jadi sampai gini. Nama asli kula Haji Muhammad Munawwar Halili. Aja dokoni awang-awang. Tapi gak jadi soal kayak si anak muda kita banggakan selesai tulisan. Begitu ceramah ke kembang kayak kuburan. Tapi berhubung kiki kepengen bocah mendokon rada pantes wis aja dibahas endang. Nengah kembang
Kue nenggone sound system dia beripin. Los teman. Sound system kan dia orang melulu gona kiai doang. Gona sing sejen ke jinggo. Ajak kau ngomongnya. Selesai urusan. Enggak usah ada perdebatan. Yang penting natijah. Sing penting substansi. Rengse air perayaan. Ada perubahan dalam kehidupan. Berarti perayaan. Ada manfaat. Selesai. Apa Haji Munawar ku bangga kuatolin tembel sepanduk? Bangga. Senang. Cuman pertanyaan besar di otak. Lamun peragat acara di sepanduk guna meme paru. Kedek-kedek meski. Jika lo kurang di tegal, gue nama jubot dong lo kan. Kadang-kadang gue nama pepayon pas ronda. Tapi gak jadi soal, sing penting tujuannya pengen dijemeni Kanjeng Nabi. Selesai ternyata tergelam-gelam foto orang aslinya gagal foto. Bagus banget. Jadi Islam itu mengkotengah luas, memahami, gak sempit pemikiran. Hei jenai ku jarak pun nom-noman mengkonon. Endah sih penting film. Wong wadon-wadon sekolah acara gak nyumbang lagu, kedimpringan elok lah. Haji Munawar protes, no. Bang Haji, dari aurat suara wadon itu. Aja kejeron turun kelas. Waktu nape tingkon manek we, mungkin gak nom nomor tua tua. Los temen, latihannya rong bulan itu. Kalau manek pore, waton pore kelaka dia. Wong kula masih mending di musi wong sekampung ketimbang di musi rapi. Maaf. Wong kampung sengit bebas mandi rumah adus mangan turu tangi kesok belum manek balik manek aman bebas rapi akur selesai. Tak berat di sini menurusui, waduh maaf. Kiamat cilik, serba salah. Ditulis ikut. Mampuk. Berliwat nang. Kalau di sini, kau kucur. Rabel-bel. Napa cuma mencet-cet jokat, metu ning ratan pendak kalek tepetak jeblak bae. Dene batur lagi aku nang ngaji, aja ngomong to. Kenapa? Maka tolong mereka muliakan sesuai perintah Kanjeng Nabi. Anak rabi pun dimuliakan kemal khairukum altafukum ri ahlikum utawi kami bagus-bagus sira kabeh iku kami alus-alus sira kabeh maring anak rabi sira kabeh ning wong liyan sopan ning rabi lebih sopan ning wong liyan eman ning anak kudu lebih eman iku ajaran Islam aja macam-macam wadon. Hidup kita hampa tanpa wadah. Boh. Ya, lu cuma gembaik. Sampang kakak. Saya sering mengatakan begini. Tidak ada perempuan yang salah. Tidak ada istri yang salah. Yang salah itu suaminya. Benar enggak? Sing salah laki nek rabi dulu pernah salah sembarang cirik sampai mati. Perempuan tidak ada yang salah suaminya. Menang mah dalam dikit. Belum pakai etak sekali juga. Belang-belang. Oh, rapi kita menjadi cerewet, cablak, ngelawan. Bukan salah perempuan, berarti Anda sebagai seorang suami belum mampu mendidik akhlak yang baik pada istri Anda, berarti Anda suami yang belum berhasil. Enaknya ada manuk darah di bantai. Weh, rapi kita mah boros.
Dina semula entek, sakit saya entek, takut entek, orang bisa nyimpen. Jangan salahkan istri, istri Anda boros, seboros-borosnya perempuan, lalu laki ini akhir kekayaan yang mengorak entek. Mama ngaji ngomong sembarangan, ngaku demen ning Rabi. Jangan di mulut, buktikan. Mama demen ning Rabi, Mam. Emang ning Rabi. Sayang. Sayang. Tolong toko kabar emas, saya kegelam jalan. Sebagai bukti rasa cinta dan sayang suami pada istri. Betul, Bo? Bo? Aku? Contoh wadon busuk, Bo. Saya belum bicara mulut. Dorong dongeng berjanji. Dorong dongeng yang kita majari bersyukur. Belum yang saya bahas bagaimana maulid dan mampu merubah perilaku manusia. Hemat kita melalui maulid Nabi Besar Muhammad. Kita ikuti tuntunannya dan melaksanakan sunnatullah. Hei, kawasannya kemulak mali kita ya. Kedawan judul. Ada orang mengatakan, mari kita ikuti Rasul, mari kita pelajari Quran dan Hadis, mari kita kembali kepada Quran dan Hadis. Maaf, model kita belum levelnya. Bagaimana cara menjawantahkan tema ini? Berarti kamu pengen nurut ning Kanjeng Nabi, satu, nurut ning ulama. Bicara pakai logika. Saya ikut ceramah menggoneng mik. Mikirlah ke kapu. Kelem cantor ini genek pun ini bro. Kau kebelum merambah ini. Ada dipikirin otaknya durung nyampe. Model kita kan langsung di Quran. Orang nyampe. Menafsiri Quran. Butuh ilmu ulumul Quran. Nahune, sorope, alate, bate, segala manteke, ma'anine, hikayate, sokate kudu muasani. Anda ngomong kembali kepada Quran. Nanti dulu, lo belum level. Mari kita ikuti ajaran Rasul. Pendak Nabi-Nya kapan? Lewat mana? Ulama. Saiki ning kiai padha nurut. Hei. Hei. Wong pengen meneh apa kok takone ning kiai. Arep sunatan takone kiai. Arep kawinan takone kiai. Aduh pondasi takone kiai. Gawe umah takone kiai. Arep pengantenan takone kiai. Selamatan anak kuburan arang bayi takone kiai. Bahkan arep tuku mobil takone kiai. Kula ilmu pas mobil damprak. Kira-kira bimbingan dirapa baru mesin dan reka. Kiai kan gampang jawab. Eh, baju kut pekapan, takapan, tak sirah itu duit tu. Maka orang dulu, loh teman awam, loh bungin mas ini kiai pun nurut. Orang elok bukan takon dalil. Mengaji demikian kejadian ini apa? Kita apa? Orang dulu enggak begitu lurus, manut, to'at, samikna, wa'atok, nah selesai. Kuncinya apa? Lo pengen iman kali, pemali, wala. Aja mau konon, pemali, wedi. Aja mau konon, wala, merinding. Buat yang sikit, domongnya apa-apa ketambek. Bener betul. Yang bener. Dan lain aku ni pun ada takon dari lo ngaji orang sih. Wong pengen mau kedengarnya bodoh-bodoh tapi imannya kuat. Subuh rame kebok masjid pada kayak zaman saya ini. Kebok di perapatan. Dengan terakhir lagi nih, dengan terakhir antar jemput langganan nih salat murah. Di orang desa mulai gimana? Ini tegal buntu ya sing ujung sampai ujung.
Iku wong punyaniku sing mata gak mungkin lari ke tuntunan Rasul lamun dudu saking para guru, para ulama, Kanjeng Nabi sing oleh contoh hati sing elok sering disampaikan. Sallu kama ra'aitumu ni usolli, salat nasir kabeh dari Kanjeng Nabi kaya seperti sir ningali kita salate ke premen. Lah model wong tegal kudu premen ngadel salat Kanjeng Nabi wong kependak ora. Jangan sing ulama, sing nak kirim salat Kanjeng Nabi para sahabat, sahabat cerita, sahabat cerita, 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 jol neng kiai, jol neng murid, jol neng ula-ula, kok kita beko maknane makene, diwacane makene, baru ketemu ikuti tuntunan Rasul. Saya ini gurunya hake, saya ingin ane buat Google karo eyang YouTube. Di situ banyak ajaran boro-boro gratis ramah nih YouTube tuh. Kalau tekan buntu gue ngadilang YouTube itu ribut si Lesti. Lesti Kejora lagi ribut karo Rizky Bilang KDRT. Garis dia ini berlum tong. Maka yang paling penting hidup ini apa-apa takone kiai. Makanya kiai mengajak dopeni ramah terpelene takut menembe kiai. Anak kiai zaman wadon di paito. Penting, kiai jadi pembahasan. Hei, normal. Penting, kiai jadi rasanya akeh, laras. Penting, kiai jadi tangannya joyan, menungsa. Menurut? Hei, itu mah kiai jadi waduh di musuh. Eh, jadi orang benar itu mah. Wadon di wadon. Berarti kan arahnya normal. Ya itu men wadon nyambung. Ya itu men ladang musibah. Mak, boh, boh. Kula derbe cerita zaman gue ngen. Kula beli di kitab cerita nih di kitab. Zaman gue ngen wesen gue laki rabi. Bet nyantai bet tenang deh. Lalu tegal buntung ragu-ragu lulusan pelamunan KB wani gajiannya tapi akhirnya tersedih balik gawas bo jaman dunia wenten wong laki rabi laki ni lanang rabi ni wasong iki rabi ni meteng tapi laki ni mendorong pernah dorong pernah kan? Begitu wetengan nyakin gede, nyakin gede, nyakin gede. Rabinya ke nangis, kan harap meraih rakan kita itu. Iru meraih dalam banyu adem nih kiai, nih kiai menghidung ahli. Berhubung adem kampungnya. Wongpungin sama kiai itu jarang, aman sisi sama kiai itu akeh ya dadakan kayak gak tau bulan. Boleh dadakan tau bulan, manus. Aduh tempatnya beda desa, kumpungin menjarang, singur ngaji jarang, ustaz jarang, kiai jarang, mondok laka, belajar laka, kabeh begini ngamon kebun. Begini lagi mungkin melayu megau botol aqua. Gak botol zaman siki mah, zaman pengen mah, kayaknya mereka botol tor, konseling pun kaya. Botol limun gabungin, warna hijau biru. Jangan ditutupi. Ya bekas soda terbulawak pengen. Melayu rumah kiai sejen desa, sekilo, dua kilo, tiga kilo, ngejaluk banyu adem. Jadi waktu tegal buntune banyu serusu. Melayu pakai assalamualaikum. Salam.
Yai jaluk janji yai apa kune banyu adem rader kelairaken wayahe tulung yai kula kete kampung anu mriki 5 kilo mlakune lak ke motor lak ke sepeda lak ke mobil jaman ngen saiki mah akeh muncul lagi musim sepeda listrik. Buta desa kita rusuh berpesen pun kabel kita gemar nun orang. Aku matur ke wong kok tegeri pasar. Bu sinom jadi tega durung ana sing ngatur krama. Berarti lebih durung nyala kita ketewo. Oh, guna apa kini mang baju ne? Jogjang kiai, berat kita ni geger, kalau baju si kiai baik, tolong pulang kini beli rapi, dapat selamat. Oh ya we, dibuka ke si baju ne, dijangki si kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bis mana digawat? Uang tu melotong, atau malah bintu atau bismillah. Kita gak bisa bismillah. Wah, dia ignore bener ini. Tapi diterima baik balik. Begitu balik ke dalam anak kali dibuang batu kebo kena jengkel. Meladen payah-payah melayu tingkan imam kilo melaku kengelan tekan kene di jaluk doa jepi batin jepi bismillah doang. Dia ignore perasaan dibuang banyu ini ke bublak banyu. Begitu dibuang banyu ini kali ternyata netes banyu sing botol sing dibuang campur di banyu kali semono ambane adadak banyu kian meneng ke atas kaya es pekuwa jadi ngomong pegang di sini pokoknya akhirnya berbalik maning ke tubuh di dunia. Assalamualaikum, yai. Apa maning mang? Jaluk banyu maning. Ayo orang sih mau premen. Mawur dewe. Saya ini guna contoh nih mulaki. Doa boleh sama. Maca bismillah boleh sama. Tapi ngehasilakan lafadze kok kita taruh kiai mesejen. Begini kiai bari mondok, bari puasa, bari belajar, bari kengelan. Kita membismillah oleh meninggal. Jadi orang aku dipandang naten. Bahkan Kanjeng Nabi pernah ngomong ning riwayat dan cerita wong lamun jumeni kiai najan orgel salat tidak yang begitu. Biar-biar itu dikit dapat senang ada riwayat dikit mang. Begitu kiamat terjadi dorong-dorong kayak mulut menang kiam menang kiam santai ya tapi tekan yang begini ya ada juga ada dulu dorong-dorong kabir ragu-ragu siji waktu ana siji lanang. Begitu kiamat terjadi, alam dunia hancur, rata dunia, bumi meledak, gunung meletus, langit berjatuhan, habis hancur alam dunia. Jadilah dunia sepi lakam makhluk hidup. Jadi mana-mana. Malaikat ditangekan dari Allah, malaikat tangisilah. Tolong malaikat dan kekasih isun Muhammadun sallallahu alaihi. Tangi Kanjeng Nabi tinggi lagi apa Kanjeng Nabi begitu sepi alam dunia. Umati nanti umati itu malaikat premen umat kita kak pada iman orang yang Allah premen umat kita kak pada melaksanakan amal bagus ke orang premen yang tegal buntu kak masih belum salat ke orang premen watun kak masih belum menurut orang yang agama ikut sedikit takut Kanjeng Nabi baris manusia kumpul di pada masa ya absen satu persatu. Barang kamu anu bocah lanang siji digiring malaikat ribuan malaikat atusan malaikat iki bocah lanang arep dipanjingake neraka jahanam. Diring kayaknya bocah tegal buntu.
Mahmud. Hei, apa ini mereka? Eh, ngayau kira-kira apa itu nih? Ada min umat ika ikilana sakit umat Tuhan Rasul. Kelenek. Tuh, laporan abang kafir. Merangkal udah ini. Elok salah. Gora. Setahun ngerombalin doang. Gora kelenek pelit orang. Berdik. Membangun pabrik mencekar janji. Orang nyumbang juga itu. Nana wangi jodoh ini kan? Ini ngerapi premen bocah itu? Balak. Kalau tetangga? Terwawuan. Sodako? Elok. Bagiannya apa? Memakan uang. Main jodoh ini uang. Oh, apa juga ada ini? Neraka. Apa jawab Kanjeng Nabi? Kondingin malaikat. Iki umat kita ini. Aja buru-buru di pocos jor neraka dikit. Wes aku dihitung Nabi beneran iya kok dikit. Tak pernah kena bocah ke kenal orang kau kiai. Mama, mama kenal kau kiai. Orang lu, lah aran-arannya siapa tak? Orang lu aran kiai orang pisang. Pernah mampir rumah kiai? Dulu. Neng dibayar ke mampirin? Dadu men gapleh. Oh, orang rumah ini. Lala mati tak? Oh. Pernah riwati arpa rumah ini? Dulu pernah. Kebina-bina teman wawe kalau siapa ke surat? Kalau sehat kan? Wih, sebegini. Malaikat takonaken ning bocahku, pernah ora liwat ning rumah kiai sing gurine. Sepisan dhewe semolore. Mah, nggih malaikat. Mama pernah liwat ning rumah kiai sing gurine. Bengen lagi oleh sing tunya. Iya sepisan. Arep apa iku ne? Lah kok terus diindak. Mang gara-gara pernah liwat ning rumah kiai ana sing nuduhaken ku rumah kiai ku ecete kuwon ku pondoke ku gara-gara makonon doang iki bocah nakal dirobah ning Allah izin Allah warokat ketulung Kanjeng Nabi sapa ati ubahi Kanjeng Nabi iki bocah diputus manjing surga. Ku gara-gara waktu karo kiai. Makanya titip anak kiai itu pun jadi cuman ibu cuman orang kiai. Cuman mana sih aku cuman sewita cuman jadi wow. Ya biar. Kesehatan mengikuti sunnah Rasul, miluk ning sunnatullah, gak mungkin kita tahu caranya kalau bukan lewat ulama, lewat kitab, lewat dodok pengajian. Maka tolong jangan jauhi ulama. Masjid bagus, alhamdulillah. Sing sepuh-sepuh masih urip, alhamdulillah. Satu waktu beliau-beliau pada wafat di ekonomi orang ketemu acak-acakan agama. Maka ini ngumpul masih urip sing sepuh-sepuh yang muda suruh maju, yang tua mendampingi, membimbing, mengajari agar sampai ke depan nanti yang tua tidak ada, yang muda sudah siap pakai. Wih, pinggir masih bocah si ramah, mamang baik. Ya gak, orang bakal maju-maju. Ada kira kita doa, kira menjelang merupakan kaki, kalau Ka'bah, nyakal Ka'bah. Doa aku dulu gara-gara mengkonon. Nyakal Ka'bah ini pun jaminan. Saya mati di nyakal Ka'bah, kalau gawa iman, neraka. Mati di segala buntu, gawa iman, surga. Weh, waktu lu ngomong Mekah ulama, Jum'at. Dina Jum'at ke masjid tekane tampil balik ke kari kaya rumah hari tiga jaran aneh. Ina yaumal Jum'at ke ijul bukoro iwan ijul masakin. Satunya dina Jum'at iku hadir uang fakir lebaran uang miskin turung datar turung gablek rajin Jum'at iku ganjaran haji duit uli.
Lah cuma wadon pekut yang mengajin dapat oleh makanan. Lanak juga di masjid, wadon premen. Tunggu di rumah di depan pintu. Laki ini balik Jum'ah, rapi ini wis dandan, masakan wis siap yang meja, ibu wis ayu, ratu beres, menyambut kedatangan suami Arjuna kaki yang didambakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kan. Langsung cepat tangan-tangan itu jambung. Tangan kiwe ibu nyakal bulu nih cekek. Maksudnya cekek halus ditarik. Ambuk pipi temen, ambuk pipi kiwe. Ibu ganjarane pada kaya ngambung hajar aswad di nempel di Ka'bah. Dikini malam rebo, engkone kemis, engkone Jumat, prakteka tembu. Laki balik, rebek dulu. Jadi kutunin sing batin. Ada sing takon bu, ada kurma di bang haji, orang dia laki, awet dia laki tetangga sedela. Bu, pulangnya tradisi belum pernah ke pendak dari lembah pulang-pulang. Cuma nih ngali wong tua waktu pulang cilik ning pelamunan. Lamun mundur salat Jumat wong tua ku, ibu pula baris, anak si pada baris, kabeh mangap ngono. Ikut apa mancingaken jempol kiwe nempelak ning lak-lakan, maca alafna proso pisan ning ati ikut nempelak ning lak-lakan rabi ning anake ngakune ngalap berkah minta pon paham ning agama. Tepraktekaken ku semenjak kuliah tadi pengantin baru. Assalamualaikum. Siap. Rapi kita tak janji. Ya rapi tak kan. Janji apa nih kuning? Tergantung gayo. Anak baris sing mendekel sing bungsu. Begitu kula mati di masjid, percuma di rumah. Apa juga usbat, nekuk, siapku. Sing bungsu nyereket, wadon. Umurnya waktu pun 5 tahun rasanya, mas. Jadi pertama 14 tahun umurnya. Begitu mau kata, mangap nam, mangap. Di anu kata, jambin yang pula, ibu dilepeh ke mana. Wadon, kremenam, pecut. Siap, kawan-kawan siap. Ibu siap. Go tradisi arah ditunggu. Kebiasaan wong bengen. Tentune ana dalile. Tentune ana ajarane. Gitu ya. Kedua, bagaimana anda konuning ning pertingkah Rasul? Maulidan boleh kapan saja. Maulidan boleh dengan cara apa saja. Yang penting jangan menyalahkan anak kelompok sing anti meriung. Tidak boleh ada meriung, tidak boleh ada berkat. Woi, muring dewe. Apa kayak bukan orang Islam, sekul dokon di tengah, gamin-gamin, beres rebutan, boleh ngedang-dani, bubar maning. Apa itu mubazir? Woi, muring dewe, ibu. Kan pulani buat tetap balas muring ahli sunnah wal jamaah mah damai. Terus tapi kira jenny, gua mengimak-imak mah, tolong bisa akan sebab kompo ini. Begitu dikirim, ludes. Berarti nomor dan orang gelap, goyang gua men. Nama tu bila imen. Saya kibalik ni urusan pokok. Bagaimana kita ikuti tuntunan Kanjeng Nabi, satu dekati ulama, yang kedua pelajari kitab-kitabnya dengan cara doko dan anak ini pesantren. Bu, ibu, lamun anak ini nakal, ibu rugi dunia akhirat. Ibu sekarang
cabut nyawa nego. Lamun anak yang pinter ning agama, ngerti paham ning ajaran Islam, orang pusing, orang galau, orang panik, balik ning pawon, bil banyu wudu, nyekel Quran, ibu de sekarang diwacani Quran, wacane surat Ar-Ra'd, dapat nyawane gelit, dapat matine orang payah, didokoni siwa, didokoni baca Yasin, didokoni Waqi'ah, didokoni dibaca ning Al-Kahfi, karena anake paham ning agama. Wong tua sekarang orang pusing, orang bulat balik urusan ngurusi premen mengkok, sing penting wong tua metu selamat ngegawa iman Islam. Lamun anake ngerti, ibu dicabut nyawane, roh metu sing badan ibu kedengarkan anak. Ketika kita dicabut nyawanya, anak kita baca Quran, orang tua mana yang tidak bahagia? Lamun anake bodoh, aduh, uang dua kalau mereka anak pusing, duduk pusing apa-apa hilang di handphone di mall kirim di Facebook mohon doa ibu kelodot pengen mohon pengen buat awas, kondokakan anak boh lamun ibu dan anak lima siji pondok apa dan anak papat siji pondok apa dan anak teluk siji pondok apa dan anak roro siji pondok apa dan anak siji habis pondok apa kalau dia anak anak uang bisa pondok apa orang bisa uang tuan si mondok titip itu uang aja titip itu uang aja. Ada mondok pusing dia ini. Tua di mondok, di mondok dah. Mangan akeh, kawangan hilang banget. Ya boh, boh. Yuk kita rubah paradigma rezeki Allah sing ngatur. Rezeki Allah. Sing mata kalau mondok aja tanggung. Lamun sekolah ajar nanggung mondok terus mondok dak kon paham ndak tembok di masyarakat ilmu ning manfaat kanggo contoh ning lingkungan sekolah sing dhuwur ndak kon megawe gampang punya skill dan keahlian dibutuhkan oleh orang banyak kenapa karena punya kemampuan naik ke mondok sekolah ladang ledeng wis bebek wong ilang. Ya bener. Nah, sudah aku bisa bisa ngomong. Iki mang kunci memang Allah sing ngatur rezeki wis saiki ada dawa-dawa lah. Kita pakai logika lagi. Kula kelahiran Prangunan kok sing ngomong ke Maji Ayu. Kelahiran lama. Beradine ini keragilan pematang tol Jojong metu kirim kirim mari jurusan Cikesal Pamarayan itu desa Bunga. Kelenen seikir rezeki ini Tegal Buntu. Lalu kalau akal orang nyambung lahir di Pelamunan beradine ini keragilan yang pin ado tapi rezeki ini berikir yang Tegal Buntu kalau akal orang nyambung balik singkene nasibe kene gede tergantung. Maaf, maaf, oh, hampura. Ya benar, Tom. Mulai di Palembang, uangnya uang pelamunan, lahirnya. Gara ini kerajinan, serapa di Palembang, seminggu balik-balik. Muter merakam di tiap kecamatan. Sing dinyambungi, bumbung. Allah sih ngatur, kita nggak boleh ngatur hidup. Jalani hidup, ada yang maha mengatur Allah. Siki pada pinggir, kelepen yang pendidikan agama terkena kune, orang jelas masa depannya lalu jauh putih mama megawe sebulan gaji 10 juta sebulan mah 30 hari kali jam 24 kali 30 istirahat itu sejam itu selain sejam itu 30 hari gaji 10 juta maaf, berkerama ikut 10 juta cuma sejam doang. Nikung. Panitia ngeringet. Ampura kejorangan.
Wong derek tapi serius. Ada yang mau mengatur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk berarti kita ngomong ini, mohon maaf. Woi Kanjeng Nabi ora duwe apa-apa. Woi lihat sejarah. Kanjeng Nabi ku ngawin Siti Khadijah, pas kawine pinten unta abad 60 ekor. Satu ekor unta merah iku lho mesti pasaran ning Afrika hargane 60 juta. 60 juta kali 60 telung miliar lebih Kanjeng Nabi ngenai mas kawin ning Siti Khadijah. Bibit pira? Sewu unta. Jujur gak kuat ya. Hartanya banyak tapi hidup sederhana. Sarai Kanjeng Nabi di pelopak korma gigire ake bekasiku mejaran jadi ngeceda aneh-aneh bekasi ngeasar kita turun-turunnya sepribet enak untuk marimar rolas juta kemudian orang bisa setengah super pillow. Gali mengaji dia baru dua ya ini gambar. Nyakin maju teknologi ternyata manusia si orang dua iman nyakin aduh karo Allah jauh dari ibadah. Bengen mati lampu rame bocah. Bocah-bocah kiri kerok-kerokan gobak bentengan kucing-kucingan menggatik. Beres ini mati lampu, lampu bulat padang turun di masjid, hitung-hitung, melek, cukup, nanti nih Ustaz, lu gak nih sekolahan, bengen. Bengen. Musuhnya sisi di masjid, kok, kadam. Satu di sini tua-tua, kok. Kadam, jin, jin, ane masjid. Bocah turun di gerok, melek, pinggir mall. Kalau masih kalau sorry kan begini. Bocah pengen di masjid, dapat sampai tua dengan masjid. Bocah sini tinggal di mobil, nggak kelihatan handphone, orang ngobrol, temen-temen. Uang kemarin sih mau, mau nih baca mobil, ada bakal ngobrol. Penyakit ekor. Maka inilah guna bukti yang pula sedangkan hidup jangan dipikiri, jangan jadi pikiran, tapi jalani sambil usaha, ikhtiar, ibadah, berdoa. Allah yang kasih penentuan. Ini saya ingin dodoki ya. Ragam seperti dodoki ya. Ngedoani geragam, hadir ragam, gopeci, gosarung, ganjarannya pada. Si ngomong 10, si hadir 10. Pahala boleh sama, tapi penghasilan pasti beda. Oh, kekan makan nyambung. Sinyalnya aduh. Jadi orang cuma apa dipikiran, jadi pikiran. Rusak. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun tak dulu karena Kanjeng Nabi Allah orang bakal gawe alam jagat raya di bukine hadis kunci. Hadis kunci itu kalamullah sing orang tertulis di musaf Al-Qur'an arane hadis kunci. Laulaka laulaka lama qolatul afla lamun dulu karena sampean Muhammad lamun dulu karena sampean Muhammad dari Allah kita orang bakal dekatkan alam dunia ini. Pertama digawe dari alam dunia Nur Muhammad cahaya Kanjeng Nabi anurnya pertama wa hadallahu ta'ala min nuri Muhammadin wa khalaqa samawati wal ardha lan jukut Allah niki nur Kanjeng Nabi Muhammad secawak sekit saking cawakan iku Allah gawe alam jagat raya langit bumi karo isine saking nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi indah menur nempel dengan Nabi Adam malaikat budak-budak Nabi Adam dengan surga pengen dan dalam menur Muhammad ditutupi Nabi Adam. Nabi Adam sudah rapi Siti Hawa tidak menurut Siti Hawa mundur di alam dunia gara-gara kangen buah ulti itu
turunan kening gini, turunan kening gini, aduh-aduhan 40 tahun ke benda. Duhur Nabi Adam adalah situ Nabi Rohan 60 harta. Harta itu ujung dari tengah sampai sikut seharta. Harta wongpungnya taruhlah 60 senti. Berarti 60 kali 60 itu duhur Nabi Adam 36 meter. Apa ini mewaduan ini? Gati mewaduan, gati. Mewaduan, jika-jika lanang raja jangkung. Oh, tapi saya cek. Ibu bodoh kudu duhur. Kayane gejek kayane ibu. Nur Muhammad pindah ning Siti Hawa. Siti Hawa hamil. Pira anak Siti Hawa? 21. Meteng jumlahe 41. Kembar. Jalan waktu terakhir, Nabi Sis, bahasa Persia, bahasa Arab, Abdullah. Pindah nih Nur ke pindah Nabi, pindah terus, pindah Nur kandeng Nabi ke, ngali, terus, muter, jalan nih Abdul Muttalib. Ya Abdul Muttalib, awin, beratnya Roro Abdul Muttalib tuh. Rabi Kroro ada Siti Fatma binti As. Berarti ibu tuane Kanjeng Nabi. Arne pada kalau anaknya Siti Fatima yang dikawin saya tidak ada. Tidak perlu ya. Terus sore ini. Tapi pernah nggak pernah apa kalian pun enggak. Kita ada kesenggung orang senang. Bo. Bo. Jal. Ini Abdul Mo. Ki Abdul Mo Tolib ke anaknya Rolas. Lanang hamil papat mukmin papat tinggal papat kubur dua anak karena Abdullah nikah karo Siti Aminah. Umur piraki Abdullah kawin Siti Aminah 18 tahun metang Siti Aminah rong bulan si Abdullah papat tinggal makanya Kanjeng Nabi jadi yatim sejak yang jerawat teng. Maka dianjurkan kudu demen ning yatim. Mun ana satunan yatim kula menangis sedih inget ning anak dhewek. Kaya apa belajar kon terus, mondok terus, ngaji terus, kita mati urusan mangan Allah sing ngatur, pitik mangan, ayam mangan, bebek mangan, cacing ning jero lemak mangan. Allah sing wis ngatur rezekine, ora kuwatir urusan kon di rumah. Sing jadi pikiran kaya apa orang gelem belajar, kaya apa orang gelem ibadah. Ku sing mbono sing dipikiri. Terus. Ya. Jadi yang ngejeng melomong kabeh. Beres muka orang pun tinggal pindahlah Nur Kanjeng Nabi neng Siti Aminah ngandung rong bulan, petang bulan, lima bulan nyakit gede Siti Aminah nyakit enteng, nyakit ayu, nyakit menyorok, nyakit perigel, nyakit luar biasa enteng lo terasa payah aliwatur tegal butuh nyakit lo tengah gede nyakit bulan serahan makan lo enak, lo enak miring, abot belum pakai kegumu, mendapat mendanggeng. Latun gue datar kayak gue menayang jago. Dongeng lahir Kanjeng Nabi. Begitu harus dilahirkan ke Kanjeng Nabi, bu. Pas lahir Kanjeng Nabi, ibu Mekah kayak tenang gempa. Patung-patung sing nyantol sing Ka'bah regel kabeh adu. Geger wong Mekah kuwi gempa bumi. Ya mati kene. Galimah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Kebenaran waktu kuwon anak rombongan gajah saking negara Yaman dipimpin panglimane rajane arane Abroha pengen ilangaken Ka'bah pengen gawe bangunan lakon rame ning Yaman. Saiki kula takon ning ibu. Aran gajah yang ditunggangi Abraham, apa aran? Aran gajah yang ditunggangi Abraham, apa arannya? Betul.
tapi orang yang kena kuri dipeng teh. Tebek saya tu murid punya nanti. Arane Maimun. Awas ingat apa cek? Wis beres kunungan gajah nyerbu ning Mekah, gempa bumi regel ditibani manuk ababil karo watu sinar kejahanam tembus gara-gara ndase manjing gulu manjing weteng manjing gigir gajah sampe tandes ning jero bumi mati kabeh iku watu wis anak arane anu mual meleset mati kabeh iki dongeng sejarah dapat aja sampe hilang. Niku sing pun di sejarah kula wetan dari kitab ada sayyidatul nabi tapi di alih bahasa karo bahasa Jawa oleh siji ulama saking Lempuyang. Aslam Lempuyang. Begini murid iki Thohir tapi mondoke sareng di Suhaib. Duwe bukune wani kula kok kitab e barang iki ilang muni pundi antuk kok sedikit fotokopi ne maning sebab iki lah kita kanane kisah proses kelahiran Kanjeng Nabi kula antuk ngejaluk sing almarhum Ki Mufti Asnawi Rewu Binua Jati Kreset. Wenten dari ibu fotone kepentak nyitakan di Bu Hairo segala macam wenten. Kok begitu Kanjeng Nabi arep lahir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma wa mutamma hamlul hasmi Muhammadin ata ummahu fit qawli arba'u niswani fasilatani min ulil jinani tabattata wa asyatu ma'mar yama binti Imrani. Zaman pengen cilik ingat alif ya mengaji Hayubi kuliah dari bapak gua arne Haji Bahauti Indah Dos waktu niku hakim pengadilan agama Kabupaten Serang ya malam Jumat rumah kaban di desa tuh masih tinggal geliat pula asal komis bentekak sapel singkawang berjanji hubungi tak naik 500 perak rombak pula ras papat etis sampun hafal apa tujuannya ibu berkah malu. Arti kebosan. Wa mutamma amrul hasim lan indal mutajab jege sempurna. Apa kan umane bani hasim nyatane Kanjeng Nabi. Begitu Siti Aminah wis arep ngelairaken. Masyaallah waktu wis parang. Wong matang iku jare pikir 6 bulan paling sumet, 3 bulan paling kaprah, 4 tahun paling akeh iku mangsa ne wong matang. Aqal amli cita tu aturi wa ghalibu tis aturi wa asra wa aksaruhu 400 sanatin. Paling akeh matang 4 tahun. Zaman 2020 paling cepat matang 2 bulan. Januari nikah, bulan Maret merojol. Berarti ibu arane bayi ajaib. Maunya DP dikit buang muka pelunasan terakhir. Berarti ibu arane bayi keribitan. Tapi bayi memang orang dosa. Jangan salahkan bayinya, yang salah kelakuan orang tuanya. Naudzubillah contoh bu Haji Munawar lanah demen wadon durung nikah berendung dikit terkawin di kita nutupi aib lahirakan anak wadon ayo anak wadonnya kita ini demen nih anak kita bu terkawin halal amboknya rabi tua anaknya rabi romo. Karena mau necung boleh kobra akad nikah, sedurunge akad nikah, anak disebut lamun anak akad nikah. Begitulah ya dikawinake lagi pengen kawin kok. Saku kawine kok iku sing jero weteng anggap kudu anak wong tapi anak hajar anak watu. Begitulah lahir wadon gede 17 tahun sing ngurusi kita sing belajar kita salaman karo kita batal sebab iku dudu anak kita walaupun sing tenang ke kita mbok. Aja awak. Gede ayu 18 tahun daripada TK kebuang sini oni kita sekali nih kita wali hakim.
ibu nek lagi tua, anaknya lagi dong, sambil orang ngali-ngali. Paham? Nah, kayak zaman saya ini jangan tertipu oleh penampilan. Biar cantik, tapi periksa dulu anak siapa, turun bagaimana, hidupnya bagaimana. Tolong wong desa, catat kejadian-kejadian yang mekonon. Tidak penting tahunnya akan datang, ada pernikahan. Teliti dulu, anak siapa pengantin, anak kesian, seluk wong tuan. Awas ya, aja sih resi ngewaleni, kudunya siapa, wali hakim, KUA, Naim, seluk, aja mungkin kan caranya. Paham? Lirik paham bu? Paham bu? Ibu paham dere? Dere? Ampura. Lahir aku, Kanjeng Nabi. Begitu we sempurna matenge tekawadon bapak Siti Siti Maryam kedua Siti Asia ketemu bidadari ke bapak bidadari. Assalamualaikum. Ada jawab lagi dongeng. Ganti om kablak ganti. Kan lagi dongeng Siti Maryam si Muluk Salam. Assalamualaikum. Jawab Siti Aminah. Waalaikumsalam. Dibuka kaget Siti Aminah. Ada empat perempuan cantik di depan pintu. Dari mana? Mau kemana? Siapa gerangan Anda semua? Siti Maryam, Siti Maryam, Siti Asia, Siti Bidadari, Siti Bidadari, Wen kenapa? Arta hadiri kelahiran makhluk sing mulia, kekasih Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nong siap-siap, genti kelambi, genti pakaian, genti wawangian, dan sing ayu, memuliakan makhluk mulia, bakal lahir di alam mulia, yakni Muhammadun sallallahu alaihi. Dina ibadu adem, Siti Aminah, genggenok, ikwa sebadu terusuk. Sumpahnya murnirkan. Murnirkan dalam sejarah, gua ngelahirakan. Dina yang jaluk bagi neng kiai, aneh jalur deh. Wow, gak ada dari sononya itu. Bukan, gak ada dari sononya. Elonya belum pernah ke sono. Begitu Siti Aminah melumah. Jol manuk ijo bagus saking surga kekepak ning dada niku rung halus-halus di Siti Aminah adem ora kerasa we woro-woro ning Kanjeng Nabi wis metu ning Jawa ditampani karo nampan saking surga dilapisi kain sutra putih sing surga dokon sing matek wong tegal butu lan karo merahan bayi dokon ini nampan bekas gawe gipang. Bakti, anak asal ni tidak mengerti. Mu terlangsung ke bakti ke alam jagat raya ni kita bimakon. Jol manik, Kanjeng Nabi dalam kondisi bersih, laka getih, pusat, wis bagus, hitam, wis. Maka yang dibacakan ke bocah pondok, lahilan kaya. Lam yahtalim patu toha mutlako masuk kita mengoleh ngarang-ngarang kita berjodoh tu selawatan kita nih ino itu melakuk perlunya nepi lam yang talin patu tahamut lapan abadha wa mata sa'abah aslabil majizah minuh dawa kubalam tarut mama wakohan rubah-rubah jub badan bidismihil hasani bihal fihi kakami rukyatun zabatat walayura asru bawlil minhubi ala ni wa qad
silubatani kebahu padalata kau manjida dalasu indal bila dati siyada bimu tatani hadihil khasa itu fafad hatakun aminah min syarina surati wa bihani iku ngedonge ngaten fadilah keutamaan Kanjeng Bintang lahire ora kawang iku mesti ngajaraken pondok salafiyah doang merhaban doa di doa pian doa lahir doa yasin pondok pesantren salah pondok sing jenjen ora ngajarin. Makanya pun keutamaan Kanjeng Nabi lam ya tarik orang pernah merengimpi Nabi kotu babar pisan sama sekali never orang pisan Kanjeng Nabi matanya merem tapi hatinya melek kita umat memang tegal untuk matanya melek hatinya merem berotot di orang hati wah memang ya bu jarak diselenakan betulah Kanjeng Nabi gede-gede-gede ditimpangkan ibu bapak-bapak tuanya, bapak-bapak tuanya apa kebocahan? Oh kucing! Ada lah kan tiba itu kucing mau konon, bisa ke ruang ruang gawainnya sepi, melahirakan huruf kabeh tapi kucing gawainnya rame, melahirakan sepi dapat semerung, kucing melahirakan jalan borong. Tapi lagi kawin ngegeger, kurang di buku. Ada susah sebaliknya, kawinnya sepilah ke sepuluh, ngelahirannya belum kabe. Terus bu, lorok telu bapak geser patang selawai ngawin Kanjeng apa, Kanjeng Nabi selawai tahun, nikah sejauh 34 tahun, begitu umur 50, Isra Mi'raj, tidak. Kemudian juga ditambah malih hijrah di Mekah. Beres di Mekah, 63 meninggal dunia. Itu sejarah Kanjeng. Waru sing napa? Kita pesen napa? Oleh anak nyusut pula. Maka iki kuncine pengen selamat ikuti tuntunan Nabi, tuntunan Rasul, tapi niru ning ajakan bimbingan alim. Kira-kira semua ana wis kuya pegel dan nyusut. Terus iki napa? Tegar bo. Enak bo. Kurang. Jawatan rezeki sering mengalami. Bobo laki melayani semua doa kemahni belemen. Mungkin itu sih bangkit kalau sampai kakek mohon doa nih. Ibadah mulai selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan lingkungan bulan punik di Tegal Buntu ya diberikan barokah oleh Allah. Anak cucu nih kakek soleh lagi solehan. Dipaksa betul dipaksa boleh hampir tinggal dua buat ada Allah wa iyyakum ajma'in usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.